Menurut Bisemen, gimana guys? Rencana mau tak taruh sini? Carikan tempat Ciko atau Tiet? Sini guys, rencana guys. Gimana menurut sampean? Nah, kok saya tinggi-tinggi sekian aja? Atau di atas saluran aja ya guys ya? Dunyo, dunyo. Kerja ngine kok ya dadi duit. Kerja kok ya dolanan kok ya duit akeh. Ngene kok akeh wong mumet. Syukur. Mumet-mumet polahmu dhewe ya. Nek aku ya ora mumet lho. Yo what's up guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Gokil abis Bajindel Vlog daram. Oke bosku, jadi di kesempatan video kali ini saya mau mengambil barang sesuatu yang dimana sesuatu itu nanti bisa buat penghilang penat, pelibur lara, dan juga sesuatu itu bisa membuat kita happy very drinking. Ya apa ini guys? Wow, oh iya, pas angin wah kena lo lo guys. Kita cek kena ya di dandan ini ketok elo. Tapi gue yakin wis ketok ngene berarti ini jelas dibuang guys. Tak ngono jelas dibuang tapi gampang lah. Tapi guys, yang ada di kesempatan video kali ini aku dapat akuarium guys. Ini aku mau OTW, mau jalan-jalan guys. Cuman sebelum jalan-jalan aku mau ngambil pesanan dulu. Ini guys, tak kasih tahu. Aku menjemunyikan sesuatu di sini. Ah, ini akuarium guys. Wah, aku dapat akuarium. Ntar ini taruh di mana? Nih, akuarium ini. Nanti kita coba apakah bocor atau enggak. Kalau bocor nanti kita silikon. Nah, lumayan guys buat 4 ikan. Ya, kita buat senyaman mungkin lah tempat istirahat kita. Oke, ini ntar kita lap-lapin bersih dulu ya kan? Tapi sebelumnya kita tes sama air apakah bocor atau enggak ya kan? Kita sama air bocor atau enggak, terus kita setel tata tempat, tata ruangnya kita atur nanti guys, enaknya ditaruh di mana biar nggak nyumpek-nyumpeki tapi praktis minimalis guys. Oke, coba dites sama air dulu ya, bocor enggaknya ya. Kita tes sama air aja. Oke, kita tes sama air sebentar. Jangan dicontoh ya guys ya. Tapi aku wong-wong ini ki sok-sok yang ngawur ini guys. Oke guys, kita tes segini aja. Kalau bocor ini enggak usah dipakai. Oke, kita tarik. Nah, ini nanti. Tapi sebelumnya saya lap-lapin dulu aja guys biar apa itu namanya kinclong, kita lap-lapin dulu aja. Oke, bagus ini guys. Nah ini aku dapatnya dari mana, ini aku minta sama kaca yang saya kirimin. Saya ngirim kaca di khusus buat akuarium gini. Bocor enggak guys? Buat akuarium gini kan saya minta, bos aku minta satu. Oh ya itu. Nah, terus saya dikasih. Nah, ini nanti kita tata. Entar kita catkan tempat. Tes bocor apa enggak? Menurut Bisemen gimana guys, rencana mau tak taruh sini? Carikan tempat Ciko atau Tiet? Sini guys, rencana guys. Gimana menurut sampean? Nah kok saya tinggi-tinggi sekian aja? Atau di atas saluran aja ya guys ya? Gimana menurut kalian guys? Kalau taruh sini gimana?
Tak ya masuk juga sih. Tapi harusnya harusnya berarti gini ngaturnya. Ini pindah guys. Oke. Pindah sini. Oke. Terus ini taruh sini. Plak guys. Masuk guys. Oke guys, mundur guys. Kayak gini deh guys. Tapi gak sip guys. Gak sip ini bagusnya ya. Bagusnya itu ya ditaruh sini, dicarikan siku. Wes, bagus taruh sini. Cakep guys, kalau taruh sini guys. Taruh sini aja ya guys ya. Ya, taruh sini aja ya. Oke. Wes mantap kalau taruh sini. Oke lah, tapi sih nunggu biar nggak bocor dulu guys. Ini taruh sini masuk toh guys, menurut sampean. Taruh sini. Tengah-tengah sini. Ya kan? Tinggal belikan siku. Siku 2. Udah ganteng guys, ini keren guys. Itu sambil bisa lihat ikan ya. Mantap. Oke sih, biar dulu bocor enggak. Kita kasih air. Bocor enggaknya. Oke. Kayaknya aman kok guys, kayaknya enggak bocor guys. Udah taruh sini aja. Oke bosku, lanjut ya. Saya mau jalan-jalan dulu. Apa yang ketinggalan? Aman, gak ada yang ketinggalan. Nah, ini aku juga habis buat gantungan baju nih guys di sini. Soalnya apa, kalau musim dingin nyuci-nyuci itu enggak kering. Makanya taruh sini biar kering nanti. Oke. Nah, ini. Cus. Jalan, guys. Oke, bosku. Bismillahirrahmanirrahim. Bocor ntar landing lagi. Ntar lah kayak bocor guys. Coba tes. Enggak tau bocor. Ntar dibelikan siku aja ntar. Ada kok. Untuk akuarium ya. Oke. Oke. Saya tak buka ya. Sirkulasi udaranya biar sejuk. Wis. Oke. Oke bosku. Mau bikin nasi goreng, tapi rencana ini nasinya tak taruh di kulkas dulu biar perlu guys. Nanti pulang-pulang kan bisa digoreng ya kan guys. Ya namanya hidup merantau guys. Nih taruh sini dulu. Nah, kalau ini stop tempatku guys, ini guys. Guys, mungkin gitu dulu guys ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak mangkat dolan guys. Cus.